semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat gulma padi, pembasmi gulma pengganggu, yang mana produk ini merupakan produk dari PT FMC Indonesia. Tanaman padi merupakan tanaman pangan paling populer di Indonesia. Tentu saja ini terkait dengan kegunaannya sebagai tanaman pangan utama di negeri ini. Bahkan, seringkali muncul istilah bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Hal inilah yang menjadikan tanaman padi atau beras sebagai kebutuhan nomor satu di Indonesia. Salah satu pelaku utama pembangunan pertanian adalah petani yang diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha tani, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang tidak hanya dalam peningkatan produksi, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha pertanian. Kapasitas dan kemampuan petani harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok. Menurut Mardikanto, tahun 2007, pertanian di Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Namun, dalam proses budidaya tanaman padi, selalu terkendala dengan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Yang salah satu OPT tersebut adalah gulma pada tanaman padi. Gulma, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya adalah keberadaan gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak dikehendaki oleh petani atau yang punya ladang atau punya sawah, karena akan merugikan petani baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem pertanian, gulma tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan banyak kerugian, antara lainnya itu menurunkan hasil, menurunkan mutu sebagai tanaman inang hama dan penyakit, menimbulkan kerugian bagi tanaman pokok seperti alelopati. Keberadaan gulma dengan jumlah populasi cukup tinggi mengakibatkan kerugian besar bagi para petani, sehingga perlu dikendalikan. Dalam sistem pertanian, gulma tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan banyak kerugian, antara lain yaitu menurunkan hasil, menurunkan mutu sebagai tanaman inang hama dan penyakit, menimbulkan kerugian bagi tanaman pokok seperti alelopati. Keberadaan gulma dengan jumlah populasi yang cukup tinggi mengakibatkan kerugian besar bagi para petani, sehingga perlu dikendalikan. Pertumbuhan gulma di sekitar tanaman utama menimbulkan pertumbuhan tanaman terhambat. Penyerapan pupuk yang dimaksud untuk tanaman utama jadi kurang maksimal karena adanya gulma. Selain itu, juga pada saat penyemprotan hama pengganggu, kadang hama tersebut hanya berpindah ke tumbuhan sekitar seperti bersembunyi pada gulma. Dan apabila kita membasmi gulma dengan cara tradisional, hama tersebut pindah kembali ke tanaman utama. Gangguan yang disebabkan oleh gulma ini memang sangat merugikan, sehingga kita perlu untuk membasmi gulma. Cara efektif dalam membasmi gulma yaitu dengan menggunakan herbisida. Selain tidak terlalu banyak menguras tenaga untuk membasminya, pertumbuhan gulma pun menjadi terhambat. Karena dengan menggunakan herbisida yang tepat, bisa membasmi gulma sampai ke akar-akarnya. Herbisida
Herbisida berasal dari senyawa kimia organik maupun anorganik atau berasal dari metabolit hasil ekstraksi dari suatu organisme. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu, juga terhadap tanaman. Herbisida yang diaplikasikan dengan dosis tinggi akan mematikan seluruh bagian tumbuhan. Namun, pada dosis yang lebih rendah, herbisida akan membunuh tumbuhan tertentu dan tidak merusak tumbuhan yang lainnya. Herbisida merupakan suatu bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan gulma. Herbisida ini dapat mempengaruhi satu atau lebih proses-proses seperti pada proses pembelahan sel, perkembangan jaringan, pembentukan klorofil, fotosintesis, respirasi tumbuhan atau pernapasan, metabolisme nitrogen, aktivitas enzim, dan sebagainya yang sangat diperlukan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Herbisida produk Tigol 10WP dengan bahan aktif yang dimiliki yaitu etil pirazosulfuran sebesar 10%. Herbisida Tigol adalah jenis produk herbisida yang berbahan aktif etil pirazosulfuran 10%. Ini merupakan herbisida pratumbuh atau sebelum gulma muncul atau tumbuh yang bersifat sistemik, berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan ke dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma teki pada tanaman padi sawah. Herbisida Tigol 10WP ini efektif mengendalikan gulma cengkehan atau cabe-cabean dengan bahasa Latin Ludwigia species, daun lebar atau Marsilea crenata, teki payungan atau Cyperus species, dan wewehan atau eceng disebut dengan Monochoria vaginalis. Semua pengaplikasian Tigol 10WP ini dilakukan pada umur padi dari 0 sampai dengan 5 hari setelah tanam. Sebelum aplikasi, agar hasilnya maksimal, sebaiknya lahan sawah bersih dari gulma dan terdapat genangan air secara merata antara 3 sampai dengan 5 cm dari permukaan tanah. Cara aplikasi atau penggunaan produk herbisida Tigol 10WP. Yang pertama, larutkan herbisida ini pada ember yang berisi air sesuai dengan kapasitas pompa semprot atau tangki sprayer. Yang kedua, aduk produk herbisida ini secara merata. Ketiga, tuangkan larutan herbisida tersebut ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Yang keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan herbisida ini terhadap lahan atau pada tanaman sasaran. Dan yang terakhir, keenam, yaitu catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi, yaitu caranya, penyemprotan dilakukan dengan volume tinggi pada permukaan lahan atau pada tanaman sasaran. Dengan waktu aplikasi, aplikasi dilakukan bila populasi OPT atau organisme pengganggu tanaman sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Tingkat keefektifan produk ini sebesar 80% dengan OPT sasaran yaitu gulma, volume semprot 400 sampai dengan 500 liter per hektar. Penggunaan pestisida kimia sintetis merupakan
masalah yang sangat perlu dipertimbangkan, terutama dampak residu terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan terhadap makhluk hidup lainnya, serta satwa-satwa liar. Untuk itu, pemakaian pestisida kimia sintetis ini harus memperhatikan prinsip 6T dalam pestisida dan dampaknya ataupun pengaruhnya bagi lingkungan sekitar. Mari tetap menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup yang lebih baik sampai ke anak cucu. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.